It's not an easy road when you choose Rastafari way. Di sebalik lagu reggae ini wujudnya latar ajaran keagamaan yang dikenali sebagai Rastafari. Rastafari adalah agama yang lahir di negara Jamaika di Amerika Utara. Kebanyakan masyarakat Jamaika adalah berasal daripada masyarakat Afrika yang menjadi mangsa pemerdagangan hamba. Sekitar abad 15 sehingga 18 Masihi, berlaku imperialism besar-besaran dari pihak barat ke atas Afrika dan termasuk juga Asia Tenggara. Di Afrika, penjajah barat memperdagangkan orang-orang Afrika. Mereka dibawa ke benua Amerika Utara dan Selatan untuk dijadikan sebagai hamba kerja mereka. Salah satunya lokasi yang ditempatkan orang-orang Afrika ini adalah di Jamaika. Selama itulah masyarakat Afrika di Amerika Utara sering ditindas dan didiskriminasi oleh orang kulit putih dan dipaksa mereka untuk menganut agama Kristian. Oleh disebabkan penindasan itu muncul gerakan harapan untuk pembebasan dari kalangan mereka. Terdapat seorang tokoh berpengaruh berkulit hitam bernama Marcus Garvey. Dia seorang pemimpin politik di Jamaika yang banyak memperjuangkan isu masyarakat Afrika Amerika. Gerakannya itulah antara yang menyumbang kepada wujudnya agama Rastafari. Marcus Garvey mengetuai sebuah organisasi yang dikenali sebagai Universal Negro Improvement Association, yang mana misi mereka adalah untuk menyatukan orang kulit hitam dengan tempat asal mereka, iaitu menghantar mereka semula ke Afrika. Antara ucapan Garvey yang dianggap sebagai pencetus kepada gerakan ini, dia mengatakan, "Lihatlah di Afrika, di sana akan ada seorang raja yang akan dinobatkan. Dia akan menjadi penebus kalian." Ucapan itu memberi harapan kepada masyarakat Afrika agar mereka dibebaskan dari belenggu penindasan orang kulit putih di Amerika Utara. Selepas beberapa tahun kemudian, berlaku pertabalan seorang raja di Afrika, pertabalan Maharaja Haile Selassie I di negara Ethiopia. Lalu masyarakat Afrika di Jamaika melihat bahawa dia adalah orang yang disebut oleh Marcus Garvey itu. Lalu muncul sebuah harapan yang begitu melangit kepada Haile Selassie I di Ethiopia. Maka mereka membuat satu gerakan yang dikenali sebagai Rastafari yang diambil sempena nama asal Raja Haile Selassie I. Selepas daripada itu, Rastafari menganggap Haile Selassie sebagai Nabi berkulit hitam. Mereka memanggil dengan gelaran Jah Rastafari yang bermaksud Tuhan Rastafari. Haile Selassie dianggap sebagai tokoh yang akan menyelamatkan dan menebus orang kulit hitam dari penahanan orang kulit putih. Malah mereka juga percaya bahawa maharaja itu akan menyatukan mereka dengan tanah air mereka di Afrika. Gerakan ini mendapat sambutan yang meluas di Jamaika. Pada tahun 1935, telah ditubuhkan sebuah cawangan pertama Rastafari oleh Leonard P. Howell. Howell antara individu yang banyak mendoktrinkan ketuhanan Haile Selassie. Tindakan Howell telah menggalakkan orang lain untuk membantu membangunkan dan menyebarkan fahaman teologi Rastafari. Oleh kerana terdapat gerakan yang memuja Haile Selassie di Jamaika, pada tahun 1966, Haile Selassie melawat ke Jamaika, di mana beliau telah disambut dengan semangat yang begitu hebat dengan harapan Haile Selassie membebaskan mereka dari negara Jamaika. Pada ketika itu berlaku satu revolusi dalam industri muzik, berlaku perkembangan muzik reggae yang dipopularkan oleh tokoh Rastafari kepada dunia. Antara yang terkenal dengan mempromosi muzik ini adalah Bob Marley. Dia adalah salah seorang tokoh yang paling penting dalam agama Rastafari. Muzik ini berkembang ke serata dunia. Di dalam perkembangan muzik itu juga terdapat unsur-unsur keagamaan yang menjadi kepercayaan Rastafari. Pada tahun 1974, merupakan tahun yang menghampakan bagi penganut Rastafari kerana pemerintahan Haile Selassie telah ditumpangkan oleh revolusi Marxis. Dia dikatakan meninggal dunia pada tahun 1975. Penganut Rastafari beriman kepada konsep Tuhan Yahudi dan Kristian. Mereka juga percaya kepada konsep Trinity di dalam Kristian. Mereka memanggil dengan nama Jah yang merupakan singkatan kepada nama Tuhan Jehovah. Secara asasnya, kepercayaan Rastafari adalah berdasarkan kepada kepercayaan agama Yahudi dan Kristian disebabkan mereka beriman dengan kitab Bible. Penganut Rastafari percaya bahawa Tuhan Jah akan berjema di bumi seperti Jah menjema menjadi Jesus. Mereka juga percaya Tuhan Jah telah menjelma menjadi Maharaja Haile Selassie di Ethiopia. Bagi mereka, Haile Selassie adalah jelmaan kedua selepas daripada Jesus. Rastafari tidak beriman kepada adanya hari akhirat.
Bagi mereka, neraka adalah Jamaica, manakala syurga pula adalah negara asal mereka iaitu Afrika. Mereka menamakan Afrika dengan panggilan Zion sebagai syurga di bumi. Dalam Rastafari, ganja atau marijuana dikira sebagai alat yang bersifat spiritual untuk sampai kepada Tuhan. Bagi mereka, menghisap ganja dituntut dalam Bible. Mereka akan menggunakan sejenis bekas yang memiliki pipe untuk menghisap ganja dikenali sebagai bong atau Rastafarian memanggil sebagai ganga. Sebelum mereka menghisap bong tersebut, mereka akan berdoa. So before we go, we bless ourselves and we say a prayer. Sila. Yeah, and that is my short prayer. And then we will bubble. Kebanyakan kaum Rastafari adalah vegetarian atau hanya memakan jenis-jenis daging tertentu sahaja. Arak juga dilarang dalam agama mereka. Kitab suci Rastafari dikenali sebagai Holy PB atau dikenali sebagai Bible orang kulit hitam. Ini kerana diskriminasi di antara orang kulit putih dan kulit hitam begitu serius di Jamaica sehingga perlu membuat Bible untuk versi orang kulit hitam. Bible ini telah disusun oleh Robert Athey Roger Anguilla sekitar tahun 1913 dan diterbitkan pada tahun 1924. Holy PB adalah versi Bible Kristian yang ada sedikit perbezaan dengan Bible biasa. Mereka memiliki amalan dan ritual Rastafari agak unik dan berbeza dengan agama Kristian yang lain. Ramai orang mengagumi batang tubuh penyanyi lagu No Woman No Cry. Lagu-lagu reggae yang diperkenalkannya mendapat sambutan dari kalangan anak muda. Malah gaya rambut, gaya hidup dan segala ada pada Bob Marley itu dijadikan sebagai trend. Bob Marley sinonim dengan imej berambut dreadlock, imej ganja dan juga imej warna merah, kuning dan hijau. Ketiga-tiga ini bukanlah budaya atau trend, tetapi ia merupakan amalan kepercayaan agama yang diamalkan oleh Bob Marley, iaitu kepercayaan agama Rastafari. Warna merah, kuning, hijau adalah warna bendera agama Rastafari di Jamaica. Warna itu adalah melambangkan kepada warna bendera Ethiopia. Sedangkan warna bendera Jamaica adalah berwarna hijau, kuning dan hitam. Imej bendera Rastafari itu adalah bermaksud Ethiopia adalah Zion, yakni tanah pembebasan atau dikenali sebagai syurga bagi Rastafari. Begitu juga dengan gaya rambut dreadlock atau dikenali sebagai gimbal seperti Bob Marley. Bob Marley membuat gaya dreadlock bukanlah disebabkan oleh budaya atau tradisi, tetapi gaya itu juga merupakan salah satu tuntutan dalam ajaran Rastafari. Perkara itu disebut dalam kitab Holy PB dalam buku Imamat bab 21 ayat 5 yang melarang mereka untuk mencukur rambut. Bagi mereka dengan imej dreadlock, mereka akan lebih dekat dengan Tuhan Jah kerana dengan rambut itu dilihat seperti singa atau Lion of Judah. Bob Marley juga seringkali diimejkan dengan menghisap ganja atau marijuana. Sebenarnya itu juga merupakan anjuran di dalam agama Rastafari. Menghisap ganja adalah dikira pengalaman spiritual mereka. Kebiasaannya Rastafari akan menghisap ganja apabila mereka ingin bersyair atau menyanyi. Bagi mereka itulah cara untuk memperolehi kebijaksanaan dan itu menjadi sebahagian daripada ritual keagamaan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Jah. Di dalam lagunya, Bob Marley berbicara tentang politik, wawasan metafizik, kesenian dan juga kesejahteraan. Lagu berjudul Exodus umpamanya adalah lagu yang mengharapkan seorang pahlawan yang akan membebaskan masyarakat Afrika di Jamaica. Lagu Redemption Song antara lagu yang jelas menceritakan situasi masyarakat Afrika yang menjadi mangsa pemerdagangan dan mereka memperjuangkan kebebasan. Manakala lagu One Love pula menyeru kepada kesatuan kemanusiaan di dunia sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rastafari. Sejarah telah membuktikan bahawa Bob Marley adalah seorang tokoh penggerak pembebasan Jamaica sekaligus merupakan seorang pendayah Rastafari melalui muziknya. Dia yang membawa trend muzik reggae ke seluruh dunia sehingga pada hari ini terdapat ramai anak muda di Malaysia yang meminatinya. Fahaman Rastafari agak menarik kerana amalan agama mereka ini dilihat menjadi identiti agama mereka. Mereka sinonim dengan menghisap ganja, menyimpan rambut dan bermain lagu reggae. Itu antara gaya hidup mereka yang jelas membentuk identiti kepada Rastafari. Akan tetapi, ramai yang tidak mengetahui bahawa itu bukanlah satu trend semata-mata yang dibawa oleh Bob Marley tetapi ia adalah satu tuntutan agama. Sebagai Muslim, ingatlah kita kepada sabda Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum."
Sesiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari kalangan kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud.